Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam kicau mania. Bertemu kembali dengan Mitun 80, channel yang mencoba konsisten untuk mengulas tentang serba-serbi dunia burung, hiburan, edukasi, serta pola perawatan setiap hari. Untuk yang ingin saya ulas kali ini yaitu tentang manfaat ulat kandang bagi burung peliharaan. Tapi sebelumnya mohon untuk meluangkan waktu sejenak untuk mensubscribe, like, share, and comment channel Mitun 80 agar sobat kicaumania sekalian selalu terkoneksi ataupun terhubung untuk mendapatkan info-info terupdate dari channel Mitun 80. Oke, langsung saja kita ulas ya ulat kandang ini dan manfaatnya. Sebagaimana kita bersama ketahui bahwa saat ini banyak masyarakat di Indonesia yang memelihara burung kicauan, khususnya burung murai batu. Karena murai batu sendiri sudah terkenal dengan suara kicauannya yang merdu, dengan gaya tarung yang elegan, dan juga bulu serta ekornya yang ketika berbunyi menambah indah gaya serta perilakunya. Akan tetapi untuk mendapatkan performa maupun kinerja burung murai batu yang maksimal, memang dibutuhkan adanya pola perawatan harian yang baik dan benar oleh pemiliknya. Di mana pola perawatan harian murai batu sendiri tidak hanya dari segi pakan utamanya saja, namun juga membutuhkan adanya pakan tambahan atau pakan extra fooding. Nah, mungkin ulat kandang bisa dijadikan sebagai salah satu jenis pakan tambahan atau extra fooding yang seringkali diberikan oleh pemilik burung, khususnya murai batu. Pasalnya ulat kandang sendiri memang cukup dikenal mempunyai banyak kandungan nutrisi dan gizi yang pastinya akan bermanfaat dalam menunjang kondisi serta kesehatan burung. Oleh karena itu, apabila di antara kicaumania sekalian yang ingin memberikan extra fooding berupa ulat kandang, ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu tentang apa manfaatnya dan juga efek sampingnya. Untuk membantunya, saya akan ulas sedikit banyaknya ya. Jadi yang pertama, tentang kandungan nutrisi dan gizi yang terkandung di dalam ulat kandang, yaitu yang pertama protein kasar, lemak kasar, kandungan abu, kandungan ekstrak non nitrogen, dan juga kadar air yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Untuk ulat kandang itu sendiri memang kalah populer jika dibandingkan dengan jenis extra fooding yang lain seperti misalnya kroto, ulat Hongkong, ulat Jerman, jangkrik, dan juga yang lain-lain. Akan tetapi dari penelitian di atas, kandungan nutrisi dan gizi ulat kandang bisa menjadi bukti bahwa ulat kandang ini ternyata cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi harian dari burung peliharaan kita. Untuk fungsinya sendiri yaitu yang pertama dapat meningkatkan mental murai batu, mana murai batu yang rajin kita kasih dengan harian ulat kandang tetapi tentunya dengan takaran ataupun aturan pakai akan menjadi cukup gacor ya, di mana birahinya juga akan stabil ketika kita rutin memberikan ulat kandang itu sendiri. Dan juga kebutuhan nutrisinya akan tercukupi.
karena kandungan nutrisi dari ulat kandang itu sendiri memang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu jenis pakan tambahan. Dan juga manfaat lain dari ulat kandang ini dapat menambah stamina dari murai batu, di mana stamina dan energinya akan dapat terpenuhi dari asupan nutrisi ulat kandang itu ya. Dan juga ulat kandang ini termasuk extra fooding yang mudah dicerna oleh pencernaan burung. Jadi istilahnya ramah lingkungan ya, ataupun ramah dalam pencernaan burung peliharaan kita. Untuk cara pemberiannya sendiri seperti yang tadi saya ulas, yaitu dengan aturan pakai, yaitu di sini yang sering saya praktekkan ulat kandang itu saya kasih sehari bisa satu kali, bisa dua kali, dengan pemberian sekitar satu sendok makan ya. Di sini karena fungsinya hanya sebagai ekstra fooding, jadi memang harus betul-betul kita takar biar dia juga mau mengkonsumsi pakan-pakan yang lain, jadi tidak full dia mengkonsumsi ulat kandang ini. Bisa kita berikan pagi sore, bisa pagi saja, ataupun bisa sore saja. Jadi tergantung kecamannya sekalian mau memberinya kapan saja waktunya ya. Bisa kita atur sendiri. Jadi untuk efek sampingnya sebetulnya tidak terlalu berbahaya ya, cuman kadang sedikit merepotkan. Dimana seperti kita tahu ulat kandang ini termasuk jenis extra fooding yang sangat disukai oleh jenis burung murai batu. Umpamanya kita kasih full ulat kandang, dikhawatirkan dia tidak akan mau mengkonsumsi pakan-pakan yang lain, baik itu fur, jangkrik, kroto, ataupun ulat hongkong. Jadi nantinya kita akan sedikit kesulitan ketika burung itu dipersiapkan di mau digantang ataupun dipersiapkan dijadikan sebagai burung kacauan. Karena walau bagaimanapun kalau full mengkonsumsi hanya ulat kandang, efeknya burung juga kinerjanya kurang maksimal ya, di mana seperti kita tahu extra food yang lain baik itu jangkrik, kroto, ulat hongkong juga sangat berpengaruh dalam performa burung peliharaan kita. Jadi bagi para kecamania sekalian agar lebih bijak dalam menggunakan ulat kandang ini agar nantinya kita tidak kerepotan, karena kadang sewaktu-waktu ulat kandang ini memang susah untuk dicari ya, khususnya pada waktu musim penghujan, di mana apabila terjadi banjir di produsen ulat kandangnya sendiri tempatnya menjadi basah. Yang kita tahu bahwa ulat kandang ini habitat hidupnya juga di bawah kandang ayam. Dan juga perlu diingat ya, untuk ulat kandang itu sendiri karena habitat hidupnya di bawah peternakan kandang ayam, tentunya mengandung banyak bibit-bibit penyakit. Jadi untuk mengantisipasinya kita dapat mengkarantina terlebih dahulu ulat kandang yang akan kita berikan kepada burung peliharaan kita. Caranya yaitu dengan kita memuasakan dulu sekitar setengah hari ataupun beberapa jam ulat kandang itu, yang kemudian kita kasih pakan yang bernutrisi, yaitu seperti misalnya bisa sayur-sayuran, bisa tempe mentah, tahu mentah, atau jagung, ataupun yang lainnya yang sekiranya dapat menunjang dari stamina ataupun kesehatan burung peliharaan kita. Jadi sebelumnya harus kita karantina dulu ya, agar isi perut dari
Ulat kandang itu sendiri yang dibawa dari peternakan kandang ayam dapat tergantikan oleh pakan yang kita berikan. Oke, itu saja info saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kecemannya sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan ataupun saran-saran yang lain silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.